Hi everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas produk Emina Aqua Infuse Sleeping Mask. Aku beli ini karena ini menurut aku mirip banget sama Laneige yang Sleeping Mask-nya warna biru, dan ini juga warnanya biru. Menurut aku ini dupe-nya Laneige itu, dimana perbedaan harganya lumayan jauh banget. Kalau Laneige itu aku waktu itu beli sih sekitar 400 ribuan, sedangkan si Emina Sleeping Mask ini hanya 40 ribuan kalau nggak salah. Jadi penasaran banget kayak mau cobain. Dilihat dari formula teksturnya tuh bener-bener ngingetin aku sama produknya Laneige. Kita buka aja si produknya, warnanya biru juga. Tuh kayak gini warnanya. Terus juga dia dapat spatulanya. Di sini dapat spatula di sininya. Spatulanya oh nempel di sini. Terus formulanya kamu bisa lihat sendiri, teksturnya nanti aku akan kasih lihat. Tunggu, susah. Dia kayak gini. Jadi tuh kalau di tuh. Oke. Menurut aku dari segi formula ini formulanya enak banget, jujur aja dia tuh bisa bikin kulit kita tuh lebih calming gitu, soothing banget. Terus juga nyerapnya enak banget, nyerapnya cepet karena dia base-nya aqua. Terus juga katanya sih ini ingredients-nya mengandung vitamin E, jadi kayak bagus untuk melembabkan kulit kita semalaman. Jadi ini tuh dipakainya malam pas kamu mau tidur, terus dibiarin aja gitu semalaman, besok paginya baru dibilas gitu. Menurut aku setelah aku pakai udah semingguan lebih ini, aku ngerasa sih kulit aku setelah pakai ini pas pagi-paginya itu beneran kayak lembab gitu, terus lebih sedikit kenyal, terus apa ya, enak aja dipakainya, tidak ada yang bikin aku jerawatan atau apapun itu, jadi aku suka. Tapi ada minusnya, aku ngerasa produk ini wanginya lumayan strong di kulit aku. Dan apa ya, wanginya wangi banget gitu loh. Jadi ini ada fragrance-nya. Laneige juga ada fragrance-nya, cuma nggak tahu deh Laneige ada fragrance-nya atau enggak. Cuma yang jelas kalau aku pakai Laneige tuh kayak wanginya calming banget gitu, enak banget, nggak strong sama sekali. Sedangkan kalau yang ini sih strong banget. Ya apa ya, nggak apa-apa sih ada fragrance-nya, cuma kurangin aja kali ya tingkat ketajaman wangi ini. Menurut aku sih kalau misalkan wanginya lebih kalem dikit, ini bakal enak banget dipakainya. Tapi so far so good, kulit aku kayak bener-bener kayak enak banget dipakein ini, kayak nggak ada masalah jerawat atau apapun itu. Terus juga dia ngeresepnya enak banget di kulit gitu. Jadi intinya adalah ini produk bagus kalau kamu mau beli skincare untuk malam kamu, untuk bikin kulit kamu itu lembab. Kamu bisa cobain si Emina Infuse Water ini. Ini menurut aku bagus formulanya. Dan harganya juga terjangkau banget. Kalau misalkan kamu anak kuliahan atau anak sekolah yang tidak punya uang sama seperti aku dulu, ini bisa jadi option buat kamu pakai untuk di malam hari. Oke, gitu aja review singkat dari aku. Aku belum kayak ngerasa ini tuh bisa mencerahin, enggak. Ini kayak cuma bikin lembab aja, bikin soothing aja, bikin bikin relax aja malam-malamnya karena pakai ini adem gitu. Oke, jadi gitu aja review aku. Thank you so much everyone for watching. See you next time. Bye.